Oke guys, selamat datang lagi di Markas Guyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan bermain Story of Seasons Friend of Mineral Town alias Harvest Moon Remake. Dan ini hari keberapa ya guys? Kelihatannya hari ketiga sih ya, sejak gue main pertama kali. Dan progresnya kemarin agak lumayan karena gue sudah punya ayam dan beberapa yang bisa dipanen ya. Gue akan coba untuk hari ini apakah kita bisa beli sapi atau kambing ya, kita akan lihat saja seperti apa. Dan I hope you enjoy this video, langsung saja kita main, let's go. Oke guys, jadi ini tanggal 10 ya, hari Selasa, kita akan memulai hari maksudnya episode yang ketiga ya, semenjak gue bermain. Dan seperti biasa ya, di episode yang baru gue akan ganti baju dulu. Main, gue sudah pakai yang biru ya, gue sudah sempat pakai yang rusa juga. Hari ini gue akan pakai yang hijau ya, lebih green ya, menyebarkan kehijauan ya. Ini coba gue mau cek untuk yang di kalender ini. Hari ini nggak ada yang ulang tahun, tapi besok Pak Saibara ulang tahun. Gue nggak tahu dia sukanya apa guys ya. Ntar kita coba cek dulu Pak Saibara tuh sukanya apa guys. Oke, untuk besok cuacanya cerah ya, bagus. Dan gue akan masukin batu dulu ini guys, karena ini sangat menghabiskan slot gue. Oke, ini harusnya kurcacinya datang. Kita akan lihat dulu. Oh, ini sudah jadi guys. Potatonya sudah jadi guys, mantap. Ya, bentar. Hari Selasa kelihatannya sih supermarketnya tutup sih guys ya. Bentar ya, gue lupa sih, ini ada kuda nih si otong ya. Ntar gue tahu, gue akan beli sikat untuk si otong guys ya, sikat untuk si otong biar otongnya bersih, nggak bau ya, nggak bau guys. Walaupun nggak mandi nggak apa-apa, yang penting kita sikat guys. Nah, kamu kerja yang rajin ya, ntar kalau gue punya lebih ya, aku beliin tepung biar suka guys. Nah, malah nyanyi-nyanyi, ya ampun. Ntar ini gue jual dulu nih. Oh, ini. Jadi kalau menurut gue ya guys, kayak madu kemudian anggur ini mending dijual aja deh guys. Untuk sementara gue belum tahu gunanya untuk apa, jadi lebih baik dijual aja guys. Nah, ini dijual semua. Ya, dapatnya berapa ya? 1966. Mantap Pak De. Ntar gue mau cek dulu si Cici ayamnya. Halo Cici. Wow, sudah ngendok. Langsung aja kita kasihkan ke sini guys, ndoknya guys. Bentar. Nah, tuh kok jadi gede. Tadi kecil ndoknya, sekarang gede ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nih, halo Cici. Nah, suka banget nih guys kalau ayam digituin guys ya. Padahal diajak omong dia juga nggak tahu bahasa gue, tapi ya yang penting diajak omong lah. Oke, gue akan keluarin dia ke depan. Cici, ayo keluar. Keluar. Kita akan lihat keluar. Ini malah kejepit Cici. Nah ya, dia agak kesulitan guys untuk keluar guys. Ya ini kegedutan soalnya. Nah, kamu keluar ya, jaga rumah ya. Oke, gue akan jalan-jalan dulu, kan sudah 8:30. Feeling gue sih ini supermarketnya tutup sih ya, general store-nya tutup sih. Gue akan coba untuk kesini dulu untuk beli. Ini jam berapa ya bukanya ya guys? Ini dia tutupnya Kamis tapi bukanya jam 10. Oke, gue masih belum apal banget. Oke, gue akan ke general store dulu untuk beli beberapa bibit lagi ya guys, supaya kita cepet kaya raya. Oke, ini nah, bener kan feeling gue, tutup guys Selasa. Aduh, bibitnya tutup guys. Halo Kuyoyo, lo kok kamu sendirian Rick, di mana? Ah, dia ditinggal sama Rick sendirian guys. Saya ini gue ajak omong dulu nih mbaknya nih. Halo Mbak Eli, stamina booster, recover snap. Oh, kelihatannya ya guys, ini bisa digunakan untuk waktu kita nambang sih ya. Jadi kalau kita mau nambang sampai ke level yang bawah ini, kita bisa bawa stamina booster ini sih mungkin. Atau cafe ini waktu ini sih. Kelihatannya untuk ini sih guys. Ya ini kan kita, kalian bisa lihat di sini mukanya ceria ya, berwarna merah. Kalau kafein sih mungkin supaya dia lebih membuat mood gitu ya, mungkin ya. Gue nggak tahu sih. Ntar lah, gue belum bisa beli itu guys ya, masih butuh banyak uang.
Aduh, ini gimana ya? Sebenarnya gue pengen banget beli bibit, tapi ya gimana? Ya udahlah. Kita ini nih, saya ini gue lupa nih. Tempat oh, ini bar ya. Enggak. Gue enggak ada kebutuhan apa-apa di bar atau di in sih ya. Jadi mending daripada kita buang waktu ya lebih baik kita beli beras aja nih. Kalian udah buka sih ini ya. Gue tuh heran kenapa toko-toko di sini tuh bukanya tuh siang-siang ya mereka. Ya ini guys. Wow, Gray sama Saibara bertengkar. Kenapa? Tell me what's wrong with it. Ceritakan pada aku apa yang salah katanya. Tell you? Dasar bodoh katanya. Pokok intinya mereka bertengkar guys. Nah, mereka nggak tahu kalau ada kita. Walah kita malah di anu kata-katain guys. Kamu nonton apa? Gitu katanya guys. Nah kamu ya dimarahin sama Saibara. Kamu jangan gitu sama pelanggan. Kamu harus sopan. Oh, mungkin dia emosi ya. Jadi dia minta maaf guys. Nah, halo selamat datang. Oke. Kelihatannya gue salah tempat ya. Ini mereka baru bertengkar. Waduh, sorry. Oke, nggak apa-apa. Ya mungkin baru ada masalah keluarga, guys. Nggak apa-apa lah. Oke, ini kita harus memilih salah satu. Ya, yang sini ya kamu menyerah aja lah. Kalau yang atas still your resolve, chin up. Mau intinya aku harus semangat gitu. Oke. Oh, jangan menyerah ya, guys. Kita harus beri semangat mereka aja. Oke. Lalu ini Saibara mana? Gue mau. Ini ada apa lagi, guys? Gue mau beli alat kok malah banyak kejadian seperti ini. Ada si Mari yang jaga perpustakaan nih. Ada apa nih mereka nih? The tool you repair for me is so very easy to use. Barang yang kamu perbaiki dari untukku itu sangat mudah untuk digunakan. Aku ingin berterima kasih. Aku sangat mengapresiasi. Wow. Well, if you appreciate, then I'm glad I repaired for you. Jika kamu senang ya, aku juga senang bisa memperbaiki untuk kamu, gitu guys ceritanya guys. Ya, oh ini ceritanya tuh Marinya tuh ingin berterima kasih. Kamu terluka katanya. Oh, mati bodoh-bodohin sama Saibara katanya dia nggak fokus. Aku baik-baik saja katanya Gray. Nggak, kamu nggak. Oh, ini kelihatannya berdua nih bakal pacaran, guys. Wah, ini berarti tiap penduduk desa nih ada relasinya sendiri-sendiri, guys. Kayak Rick sama Karen, Mari sama si Grim mungkin ya. Wah, ini yang gue belum tahu nih Popuri sama siapa nih, guys? Semoga Popuri nggak ada yang suka, guys ya. Ini ntar gue repeat aja kalau nggak ada yang suka, guys. Oke. Ini gue harus keluar lagi dong. Ya ampun, nah akhirnya gak ada orang deh. Gue itu mau beli beras, pak. Mau beli beras malah ada tamu terus ya. Beras. Oke, uang kita 259. Gak apa-apa, karena nanti kita dapatnya lebih banyak lagi guys dari hasil panen kita. Tapi sialnya hari ini tutup general store-nya. Jadi gue gak bisa belanja. Bentar. Gue punya ini nih ya. Beras, sayang. Gue sikat-sikat nih. Nah, seneng kan kamu? Gimana? Seneng kan? Hey, I'm not very used to this yet, so I'm not that good. Gak apa-apa. Keep up the good work. Oke, ya kita semangatin guys. Gak apa-apa. Kamu harus semangat ya. Kamu harus semangat kerja. Kalau gak ada kamu, gue yang kesusahan. Oke, sekarang gak ada yang bisa gue kerjain. Gue nambang aja lah ya. Mending gue nambang aja. Gue butuh ini sih kalau nambang sih. Gue butuh nambang karena untuk nambahin penghasilan gue ya. Uangnya masih sedikit banget, gue enggak tahu ya harus gue kerjain. Gue belum bisa ngurus sapi. Sapi ini siapa nih, guys? Brandon. Wah, tuh si Brandon juga salah satu anu nih, guys, yang ganteng. Wah, ini nih. Si Jennifer ngapa nih? Hey, Kuyoyo, halo. Okay, halo. Kamu tidak akan tahu apa-apa tentang Officer Harris. Aku nggak tahu sih keterjemahannya ya. Aku akan menunggu lebih lama lagi. Hah? Kelihatannya Jennifer ini suka sama Patrol Harris ya? Apa Officer Harris, guys?
Ini iya nih guys. Ini kelihatannya suka sama Officer Harris ini si Jennifer ini guys. Ceritanya si Officer Harrisnya ini pernah kecelakaan gitu sih ya. Kalau gue nggak salah tangkep. Wah ini berarti bener nih feeling gue guys. Jadi setiap karakter yang ada di sini tuh kelihatannya punya pasangan sendiri-sendiri. Berarti kalau gue ingin mendekatin kayak Popuri atau Jennifer itu berarti kita harus bersaing dengan yang lain. Ya menurut gue seperti itu sih. Ya kalau salah tolong dibenarkan. Oke. Fix pacaran ini guys. Pacaran ini. Tapi dia suka yang tua-tua ya Jennifer ya. Oke. Jennifer ya, dia yang salah satu karakter cewek yang sangat suka dengan alam ya. Entah memang dia sukanya dengan alam makanya dia membuat tenda atau memang dia enggak punya uang buat beli rumah ya. Gue enggak tahu ya. Oke, terserah kamulah Jennifer ya. Ini enggak ada bambu shoot lagi kah? Bisa gue jual kalau ada. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, gue akan menambang lagi ya. Kita akan menambang lagi. Ceritanya ini memang tokoh utamanya agak pendiam, jadi dia tidak terlalu suka untuk bergaul dengan masyarakat. Jadi lebih baik bekerja dan bekerja ya. Masalah Popuri nanti kita kalau sudah punya uang baru ya kita tekenin masih Popuri ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya gue masih bingung guys ya. Ini harusnya kita tuh fokus mukulin batu, kemudian kita keluar atau kita habis mukulin batu kita nyari tangga ya. Gue nggak tahu sih, tapi feeling gue sebenarnya semakin kita ke bawah tuh harusnya kita menemukan batu yang lebih bagus sih. Soalnya staminanya nggak cukup guys ini ya. Kalau kita harus nyelesain semua batu. Tapi untuk sementara sih kita feeling gue sih ya kita gebukin batunya dulu lah guys ya. Gimana lagi? Ini harus level 2 saya nggak bisa deh. Ini bisa nih, ini bisa nih. Bisa lumayan gue dapet kayu satu guys. Jadi kalau kayu itu menurut gue jangan dijual guys, dikoleksi aja. Ini siapa nih pak, pak de? Oh Jennifer, kamu mau kemana? Dia mau kemana? Kita lihat, kita coba ikutin dia guys ya. Kita dia mau kemana guys ini Jennifer. Jadi kalau kayak kayu-kayu, kayak material-material yang digunakan untuk merenovasi rumah tuh lebih baik jangan dijual. Walaupun harganya lumayan untuk awal-awal. Lo Jennifer-nya kok ada kesini? Jennifer-nya kesini guys. Salah gue. Oh nggak bisa guys. Mereka pada istirahat guys. Ya udahlah biar mereka istirahat aja. Udah kita cek dulu pekarangan kita. Apakah sudah disiram semua? Kalau enggak awas ya. Tapi untungnya di Harvest Moon ini nggak ada maling sih guys ya. Kalau ada maling gawat sih. Oke kita save dulu. Kemudian kita akan persiapkan kado untuk Saibar ya guys. Oke, kita akan cek dulu Saibar itu sukanya apa. 2100 lumayan. Ya, Saibar itu sukanya apa ya? Oke, gue udah lihat di internet ya kesukaannya dia itu apa namanya? Copper ore, kemudian yang paling dia suka itu bambu shoot, bambu rice. Tapi kebetulan gue nggak punya bambu shoot. Kita akan coba cari di dekatnya Jennifer apakah ada bambu shoot. Biasanya random ada sih. Kalau nggak ada ya kita kasih koper aja guys. Uang gue sudah 2400. Gue bingung gue mau beli ayam atau beli sapi nih guys. Ya ampun nih cewek-cewek ngapain di sini? Ini cewek-cewek ngapain di sana? Aduh, gue semoga ada bambu shoot buat Saibara. Yes, bambu shoot mantap. Kita beliin kado. Kita akan beliin kado buat Saibara guys ya. Kita akan bungkus kado guys. Soalnya ini suka banget sama bambu shoot ini. Nah, ini suka banget nih. Saibara mantap ya. Saibara ya, Saibara. Kamu jangan tutup dulu ya. Waduh, ini Rabu dia tutup gak ya guys? Karena tutupnya Kamis sih dia. Kita akan cepet dulu. Oke,
Bentar-bentar. Ini ya. Oke, wrap. Bambu shoot kita wrap. Oke. Nah, mantap. Oke, kita akan kasihkan ke Saibara, mamen. Oke, Pak Saibara, ini ada kado buat kamu. Aduh, malah nyenggol si Maria. Mari. Oke, kita akan ke Pak Saibara. Pak Saibara, kamu di mana? Mana ini ya. Nih, Pak Saibara. Ahem. I cannot believe I'm still getting birthday present at my age. Ya, aku nggak percaya aku masih dapat kado di umurku yang setua ini. Terima kasih, aku akan mengambilnya. Oke. Okay. Sebelum aku lupa, aku akan mengajarimu cara membuat winter sun apa ya, guys? If you feel like making it, commit what I'm about to tell you memory. Moonstone, sand rose, emerald, diamond. Walalah. Kok ya, setelah emerald diamond ini gue baru aja dapat copper kok. Pink diamond. Wish. Oh, you won't need any kitchen tools. Winter sun. Oke, okay, terima kasih. Yeah. Untung banget guys. Jadi kalau kita enggak dapat bambu shoot ya ya kadonya kurang begitu spesial guys. Jadi ya lumayan nanti guys. Ntar ini yang gue bisa beliin apa nih? Ini buat kambing sih, tapi gue belum bisa beli kambing. Ini coba gue cek dulu ya. Gue bingung sih, gue beli kambing apa ayam lagi guys ya. Soalnya gue udah punya ayam, dia tiap hari bertelur. Hey, Pak Mugi. Buy animals yang bisa gue beli. Oh. Wah, 5.000 guys. 5.000 guys. Harganya 5.000. Enggak bisa gue beli sekarang, guys. Tapi kalau gue panen banyak sih sebenarnya gue bisa mendapatkan sampai 2.000 sih. Ini lebih baik berarti gue menanam yang banyak sih. Oke, okay, gue akan menanam yang banyak. Kalau ayam mending satu dulu, jangan terlalu banyak. Jadi supaya kita bisa memanfaatkan inkubatornya itu untuk menetaskan ayam-ayam yang lain, guys. Tapi gue belum nggak tahu itu kita butuh berapa ayam. Tapi kalau gue mau mendekatin si Popuri sih, sepertinya gue harus menanam bunga sih. Ya, ini gue butuh tepung. Gue butuh tepung, sayang. Oke, kita akan beli turnip lumayan banyak ya. Terus potato seed lumayan banyak juga. Cucumber seed kita butuh banyak juga guys. Grass seeding nanti aja. Floor ini kita butuh banyak. Gak apa-apa, kita keluar agak banyak gak apa-apa. Yang penting itu apa namanya, si kurcaci itu bisa jadi teman kita karena sangat membantu kita. Semakin banyak kurcaci yang membantu kita, akan semakin banyak kita bisa menanam. Intinya jangan menghabiskan waktu untuk menyiram ya. Oke. Wah, belum jadi teman sepertinya. Bentar ya. Nih gue ada kado nih. Awas kalau gak mau. Yehi. Dia bisa gak sih jadi teman gue lagi? Ah, belum jadi teman kita ternyata. Ini aja lah, Plum. Kamu bantu gue lagi ya. Water crops aja. Oke, okay, 7 hari mau? Oke, okay, 7 hari ya. Mantap. Yep, that's right. Oke, okay, ini kartu buat kamu nih ya, biar nggak sedih ya. Masa suruh kerja tapi nggak dikasih kado. Oke, okay, nih buat kamu nih ya, namanya blueberry. Aduh, mau aku makan malam. Belum bisa, besok ya. Besok pasti kalau lu mau bantu gue. Nih gue kasih satu-satu nih. Nggak apa-apa, kita ngeluarin uang buat mereka. Ntar lama-lama mereka juga suka sama kita. Kalau sudah bisa bantu semua, mantap guys ya. Mantap ini. Oke, okay. Sekarang berarti kita coba untuk berkeliling dulu guys ya. Oke, okay guys, let's go. Kita akan balik ke pekarangan kita dulu untuk menanam apa namanya, beberapa benih-benih ya guys. Benih-benih yang digunakan untuk memanen. Dan ini
kurcacinya masih di sini enggak? Ah, nih. Gue kasih nih. Gue kasih tuh. Kartu buat kamu nih ya. Biar tambah seneng sama gue. Oke, ini gue jual-jual dulu. X50 guys. Wah, lumayan ini. Eh, saya ini kalau gue kasih ke Hot Spring dia tambah mahal enggak? Bentar. Tambah mahal sih harusnya, guys. Ini turnip sama potato sama cucumber ya. Bentar. Ser. Nah, jangan sampai salah lagi, guys ya. Gue kecewa banget kemarin salah gue. Sedih gue, guys. Oke. Pokoknya 3 kotak. Jangan sampai salah ya, sayang. Terus kalian yang banyak guys, bentar, ini berarti gue harus menyangkul dan membantu sedikit menyiram ya, kasihan kalau enggak gue batu bisa semaput nanti ini kurcacinya guys. Ini sih harusnya sih apa namanya telurnya nih kalau gue kasih ke Hot Spring harusnya bisa jadi telur matang harusnya ya. Ya gue rasa bisa jadi telur matang sih guys, bentar. Ini, nah ini gue kasih. Nyoh, gue ya kerja yang bener ya. Karena gue lumayan. Lo bisa lihat guys. Ntar kalau sekali gue panen dapetnya banyak ya. Dah gue kelihatannya nggak usah nambang lagi deh. Kayaknya percuma gitu ya guys ya kalau nambangnya. Ini. Terus. Nah. Hot Spring Egg harganya berapa? Mantap nih guys, kita bisa dapat Hot Spring Egg nih. Berarti telurnya mending kita kasihkan ke Hot Spring dulu. Supaya harusnya lebih mahal sih paling gue. Lebih mahal sih. Nah, 80 kan guys. Ya. Lumayan guys. Nah, gini nih gue temen nih. Ini gue temen nih. Nah, ini gue bantu dulu lah ini. Kasihan. Oke, Jack. Kamu ngambil ya. Oke, okay. Wow, 1205 ya. Oke, okay, ini gue bantu kurcacinya karena sudah malam. Kelihatannya nggak bisa semua nih. Ya nggak apa-apa ya. Kita daripada nambang lebih baik kita ngurus panen kita aja. Nggak apa-apa sih guys, walaupun nggak tiap hari bisa manen tapi masih oke okay lah. Masih oke okay sih ini. Ntar kita coba cek di pantai sih katanya istri gue itu ada kayak rumput yang warnanya oranye apa gimana itu harganya tuh lumayan ya. Karena kalau menambang tuh kita benar-benar menghabiskan waktu banyak dan nggak efisien sih menurut gue. Gue rasa kok nggak terlalu efisien ya. Tapi untuk awal-awal dulu memang lumayan sih. Saya ini gue mau semaput ini. Ini gue mau semaput sayang. Ya ampun, bentar. Ini gue berendam bentar ya. Ya ampun. Gue berendam bentar guys. Oke, ini kelihatan cukup, 60 cukup lah untuk menyiram beberapa aja. Supaya nggak menghabiskan waktu karena udah jam 8 malam, takutnya nanti kepagian ya. Malah nanti kita oversleep. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk mood kita nih bagus itu harusnya nggak oversleep sih, harusnya sih. Gue belum eksperimen tapi harusnya nggak oversleep. Jadi harusnya aman. Kalau di antara hewan-hewan di sini tuh yang paling tidak merepotkan sih kelihatannya si kuda ini sih. Ngapain kamu otong? Kamu mau lari-lari kemana? Ya ampun. Tadi mau lari-lari kemana? Tapi kelihatannya kita bisa punya lebih dari satu kuda deh guys. Soalnya di dalam kandang tuh nggak cuma satu kandang aja. Saya, kamu jangan semaput ya sayang. Tinggal sedikit lagi. Nah. Lo guys, ini punya dua kandang guys. Ah nggak tahu yang dibuka cuma ini doang. Apa ini? Kok kita punya jewel? True jewel buat apaan ya? Wow, gue nemuin sesuatu guys, true jewel. Tapi gue nggak tahu gunanya buat apa. Nggak tahu gue, bentar. Gue mau ke pantai dulu mau cek ya. Katanya ada sesuatu di pantai sih. Kira-kira perjalanan berapa lama ya kalau dari sini ke pantai ya? Harusnya bisa cepat sih kalau kita lari. Ayo cepat kita
Semoga gue menemukan sesuatu di pantai sih yang bisa gue jual-jual gitu ya, lumayan untuk menambah penghasilan kita sayang. Eh salah, salah tempat, gue belum hafal tempatnya. Jadi salah tempat. Halo, itu mau kemana Rik? Ya habis kemana guys? Gak, ini kita kesini dulu. Ada sesuatu kah di sini yang belum gue cek? Kita akan cek dari pojok ke pojok. Ini ada sesuatu nih. Nah, ini bisa dijual nih katanya istri gue. Itu tiap hari ada atau itu cuman berapa kali doang ya? Salah dong. Oke. Masa ada doang. Bentar, ini true jewel buat apa guys ya? True jewel ini, aduh itu kelihatannya, wah bakal overslap ini guys. Mukanya ini sudah mulai kuning ini. Perasaan gue gak enak ya, kelihatannya bakal overslap ini. Ini nanti bangunnya bisa jam 8 pagi sih. Apa-apalah. Oh iya, besok Jumat berarti kita harus persiapan. Gak bisa gue jual kan. Gathering 9 of this will reveal the true state of being. Ya. Kalau kita punya 9 jewel, kita bisa menemukan sesuatu gitu. Tuh gue gak tahu sih ya. Overslap. Gak overslap. Oke, aman-aman. Tapi stamina kita gak full. Cuma 116 doang. Kita cek besok ada apa. Oke, besok cerah sayang, siap. Oke, kita akan cek dulu. Ada sini ini nih, gue bisa jual. Terus sementara yang bisa gue jual ini guys, untuk menambah penghasilan. Oke, sekarang ada 3 yang nyiramin. Ini belum bisa gue ambil. Oke, ada 3, gak apa-apa, aman. Pitik gue mana, pitik. Ini pitik gue ambil. Cici, ya kamu kalau bisa nolongnya langsung 2 aja Cici ya, gak usah 1 Cici. Nah kamu keluar ya Cici. Oke sekarang kuda lumping gue mana nih? Kuda lumping gue yang sukanya kemana-mana. Kamu tuh, kamu jangan kemana-mana. Ini, nah terus gue sikat. Enak toh, mantep toh. Terus kita ke apa, hot spring dulu. Kita kasih telurnya di hot spring. Ini kelihatannya kalau gue punya 2 ayam, investasinya lebih banyak lagi nggak sih guys? Kayaknya itu inkubatornya lama banget. Ini ngapain? Ini kalian pacaran? Kalian tuh pacaran apa gimana sih ini? Kalau popper itu sukanya apa sih guys itu? Ini berendam sama gue aja. Ini apa nih guys? Wow, gue menemukan sesuatu di sini. Ya, mereka tuh sukanya berdua ke taman gitu. Wah, ini ada bambu shoot. Ada bambu shoot. Hey, ada gods. Kamu ngapain di sini gods? Oke, bambu shoot ini juga lumayan mahal kalau dijual, guys. Jadi gini sih, guys. Kalau kita masih awal-awal main gitu, memang kadang tuh memang hampir semua barang yang enggak terlalu berguna kita jual aja, guys. Ntar kalau kita sudah kaya kayak bambu shoot, kayak bunga-bunga yang ada di jalan tuh kita simpen ya. Soalnya kadang beberapa NPC atau karakter yang ada di sini itu suka untuk barang itu, dan kalau kita kayak mau menghadiah itu kalau nggak ada barangnya ya kita kesusah mencari. Jadi kalau sudah kaya nanti kita simpen semua aja barangnya guys gitu. Nah oke, sekarang gue akan jual semua barang yang ada di sini ya, hanya itu yang bisa gue lakukan untuk sekarang. Ntar kalau sudah pro, aduh gue nggak bawa aneh nih. Nah, ini bisanya gue ambil. Bisa gue taruh di taman gue enggak ya? Bisa gue taruh. Oke. Bisa gue taruh, gue bacok aja itu apa namanya ini. Ini gue gebukin nih. Oke, ini harusnya nih, harusnya ini mereka bertiga harusnya sanggup sih untuk jangan dulu guys ya. Kita harus fokus dulu. Nah ini gue jual semua nih. Kita fokus nih, soalnya besok Sabtu itu libur juga ya guys. Kalau Sabtu ya, gue salah lihat guys. Tadi gue liatnya hari Kamis tuh, soalnya gue udah pagi gue liatnya guys. Ya ini masih Kamis nih, berarti besok Jumat. Aduh, udah tua guys ya. Udah tua gini guys mainnya ya guys. Ini dia tutupnya hari apa sih ini? Tuesday and Sunday. Berarti Sabtu masih buka dan Jumat ya.
Gak apa-apa, gue mau beli pak. Gue mau beli ini dulu ini ya. Turnip gue beli dua. Potato gue beli dua lagi. Oke, gue beli 7. Tapi kalau tiap hari gue beli ini bisa bangkrut gue guys. Gak apa-apa. Cuman tinggal 4 aja yang belum jadi teman gue. Kalau semua jadi teman gue, investasi pekarangan gue akan semakin makmur lagi ya guys. Hey, halo Pumpkin. Kamu belum jadi teman gue ya. Ini gue kasih ini ya. Ini. Oke, sekarang jadi teman gue kah? Yeay, jadi teman kita guys. Oke, water crops. Kamu bantu nyiramin juga ya di sini ya. Nih. Nah. Oke, kamu yang rajin. Ini gue kasih. Nah, harusnya sih jadi teman kita sih ini. Soalnya gue ngasihnya bareng sih yang lainnya. Belum jadi teman kita. Kalau yang Sunny? Yeay, udah jadi teman kita sih Sunny. Bentar. Kalau yang blueberry. Yeay, oke, berarti semua sudah bisa kecuali yang paling bawah itu ya guys, aqua ya. Oke lah ya, kelihatannya 3 masih cukup untuk sekarang. Gue tambah 4 tadi sama pumpkin kelihatannya ya. Berarti kalau sudah bisa semuanya, ini gue tambahin untuk investasi pekarangan. Kita beli 1 guys. Terus ini kita beli 1 lagi. Nah mantap Pak D. Bentar ini Sunday ya. Oke, berarti besok masih buka. Jadi besok gue bisa beli tepung lagi ya, untuk 1 untuk aqua. Oke, gue nggak tahu sih kalau mereka yang sudah jadi teman kita, kalau kita nggak kasih hadiah lagi, apakah mereka akan tidak jadi teman kita? Gue belum tahu. Tapi untuk sekarang ya secukupnya dulu aja. Oke, nah gitu dong. Sesama yang bagus sayang. Ini gue kepukin. Terus gue butuh cangkul-cangkul yang dalam. Oke. Kita cangkul-cangkul yang dalam. Cangkul yang dalam supaya dalam. Oke, ini kita akan mencangkul-cangkul dulu. Wah. Bisa dapat gold banyak sumpah. Soalnya di Harvest Moon yang back to nature nggak ada guys. Dapat gold itu nggak ada. Setelah gue loh ya. Ada. Oke. Yes. Kalau yang gede ini nggak bisa guys. Yang gede itu nggak bisa. Kamu minggir ntar kena cangkul loh. Malah niup seruling di sana. Ya ampun, suka banget sih kerja di sini. Ya. Padahal nggak. Ntar kena. Oh enggak kena aman. Oke. Ini gue kasih sini masih. Wow. Oke. Mantap. Ntar kalau kita sudah banyak uangnya kita upgrade ya. Nih. Nah, oke, kita investasi yang banyak, guys. Oke, ini masih bisa ini. Bisa. Soalnya yang gede-gede ini nggak bisa guys. Ini harus level 5 guys hammernya. Kalau hammer kita masih belum bisa kita gunain untuk jebolin batu segede gaban itu. Ya ampun. Oke. Wow, 500 uang kita nggak apa-apa guys. Ini kita baru mengumpulkan banyak uang di sini. Ya. Bentar. Kurang 1 lagi. Kurang 1 ya. Ini kurang 1 lagi bibit yang bisa kita sebarkan sayang. Ini kelihatannya mereka akan pulang deh. Wah, alamat gue nyiramin sendiri nih sisanya guys. Nah ini dia. Wah, mereka pulang. Ya ampun, kerja belum beres dah pulang mereka guys. Udah, kita istirahat dulu lah. Oke Cici, kamu jaga rumah ya Cici ya. Gue mau berendam dulu. Kamu jaga rumah dulu.
Oke, ini dah tanggal 12 ya. Nanti tanggal 14 WD kita akan cek apakah ada sesuatu. Oke, kita menunggu sebentar. Kita cukup sih 82 stamina sih guys. Ya, kita akan lanjutkan untuk melanjutkan menyiram-nyiram ya, yang tidak diselesaikan oleh kurcacinya. Hey Otong, Otongnya tuh suka banget ya kamu bantu gue nyiram apa gimana gitu loh Otong ya, nggak cuma lari-lari doang. Tapi Otong nggak terlalu merepotkan sih guys, soalnya dia nggak perlu makan. Ini sudah berbunga guys. Wow, sudah berbunga, keren banget. Oke, semoga besok kamu cepat lekas bisa dipanen ya sayang. Ini banyak banget sumpah. Wow. Oke ini. Kalau sudah gelap gini kadang tuh agak susah ya guys membedakan sudah disiram apa belum. Jadi takutnya nanti ada yang kelewat. Oke, kamu jangan capek dulu ya. Wah ini kelihatannya perlu gue upgrade sih, tapi nanti dululah, kita pakai buat investasi dulu. Lebih baik kita menyuruh kurcaci-kurcaci untuk bekerja. Lelah ini. Lelah terus. Lelah guys. Masih muda sayang. Ayo yang semangat, ayo. Oke, aman. Aman guys. Oke, kita istirahat dulu karena sudah malam. Nah. Oke, kita save dulu guys. Usahakan kalau kalian nge-save itu jangan di tempat yang sama. Jadi kalau kalian merasa melakukan kesalahan yang fatal yang harus diulang, itu bisa kalian ulang ya guys. Oke, ya, hari kita sudah meninggalkan. I think it's time for the bird. Wey, ayam kita sudah menetas. Wow, tadi cici, sekarang cucu ya. Namanya cucu. My family got just little bigger. Oke, lulu kok tak pindah sini. Oke ya, si cucu guys sudah menetas. Mantap cucu. Cepat besar ya kamu ya, supaya bisa ngeluarin dog. Berarti sekitar 3 harian ya. Wow guys, lihatlah guys apa yang ada di sini. Turnipnya banyak banget guys. Oke, mantap sayang. Nah sekarang ada 4 kurcaci yang bantu gue. Oke, gue akan beli yang banyak bibitnya biar yang apa kurcaci yang lainnya bisa bantu juga guys. Yes, ini turnip ini gue lupa sih ya, ini 2 hari apa 3 hari sih kelihatannya dia bisa dipanen sih guys. Cepat ini turnip ini. Oke, yang potato itu juga bisa nih. Mantap, ini gue kaya raya nih. Halo, nggak apa-apa. Kamu bisa kok, santai. Nah, bareng-bareng ya, jadi nggak kelihatan lelah-lelah banget sih. Oke, sekarang gue akan jual semuanya. Ada yang bintang 2, ada yang bintang 1. 2180, mantap. Ya, sisanya akan gue beliin ayam apa gimana ya. Ini, kita bisa punya berapa tau? Oh, 4 ayam ya. Halo. Halo cucu. Cucu. Hey. Ada cece dan cucu. Nah. Oke, sekarang gue mau menetasin dulu ini. Nah, ya kelihatannya 3 hari sih ikut butter itu, guys. Ntar gue tambahin 1 ayam lagi berarti pas 4 ya, guys. Soalnya kalau ayamnya masih kecil ini ya, guys, lucu banget mukanya. Itu belum bisa ngeluarin telur. Jadi agak lama sih. Mending ini gue beliin 1 ayam lagi pas ya, itu cuman bisa 4 ayam komplit. Dan ntar kita bisa, kalau ayamnya sudah bisa menetas terus sehari, kita bisa mendapatkan 4 telur. Setiap telur kita bisa masukin ke hot spring 80 gold satu telur yang sudah matang kali 4 ya, jadi sehari kita dapat 320. Mantap Paiko. Oke, kita aja omong si otong-otong di dinding dulu. Otong. Nah, mantap Otong. Jadi anak yang pintar ya Otong. Oke. Terus kita akan belanja dulu ya, teman-teman. Kita akan belanja dulu supaya
bisa menanam lebih banyak. Ya kita belanja dulu. Untuk sementara sih kelihatannya memang nggak usah ngasih. Tepung satu aja sih yang belum jadi teman kita, cuma satu doang sih guys. Kita beliin satu dulu ya. Terus ini turnipnya kita beli tiga, terus potatonya satu ya. Potatonya mahal sih soalnya. Oke, mantap Pak Eko. Kita akan kasih satu tepung dulu untuk Aqua yang belum jadi teman kita ya, ntar supaya dia bisa bantu kita. Nah ini dia. Ya belum jadi teman kita mah gue. Nah itu dong, bisa kamu bantu ya. Nah kamu ini aja, kamu nyiram aja ya, pokoknya semua nyiram ya 7 hari. Gue nggak tahu sih kenapa harus kasih waktu ya guys, 7 hari 1 hari gitu sih. Kenapa guys ya? Nah, kamu juga nyiram ya supaya nyiramnya cepet. Nah, okay. Yes, that's right. Okay, kamu juga nyiram ya, pokoknya siram semua. Daripada kamu di sini nganggur, ya kan? Kamu harvest crop aja, tapi nggak tiap hari ada yang bisa dipanen sih. Care for livestock itu kayak kelihatannya kayak meres susu sapi itu nggak sih guys? Ntar aja, gue belum punya itu kok. Bisa gue lakuin sendiri. 7 hari ya. Oke, mantap. Nah, besok kamu kalian kerja semua ya. Apa sampai malas-malasan awas ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan menanam-nanam. Bentar, kita ini kan lewat pantai, guys. Kita akan coba di pantai ada apa? Apakah ada bunganya lagi? Ada, guys. Berarti tiap hari ada, guys. Ada dua, guys. Lumayan, guys. Ya ini mata gue langsung ijo-ijo nih. Mata gue langsung jadi apa? Berdolar-dolar ini, guys ya. Oke. Kita akan kembali ke pekarangan kita untuk masukannya ya. Ini nanti kalau ada 1500 ingat ya, Koyoyo, beliin ayam lagi supaya bisa menelur. Jadi kita menunggu satunya itu untuk menetas. Kelihatannya masih 4 ayam doang yang bisa kita miliki. Kalau kita mau lebih dari 4 ayam kita harus renovasi. Ntar dulu ya. Ini berarti ini sama ini. Oke, ini kita bisa kasih di sini. Ini di sini. Kemudian ini di sini. Kamu kerja yang bener, jangan tidur-tiduran gitu. Nah ini oke. Di sini sih guys, sini aja nih. Ser. Wow, tapi gold. Mantap. Nah gini dong, itu kuda juga bisa tidur-tidur di sawah. Ya ampun Otong, yang ngajarin siapa Otong? Oke guys ya, kalian kerja yang bener. Udah malam ini, hampir malam. Hampir malam ini. Oke ini ya, nih gue akan sabit-sabit dulu yang liar-liar ini guys. Ini lumayan nih. Nah. Wow. Oke. Lumayan guys, kalau kita dapat grass-grass ini bisa dijual juga nih. Nah. Mantap ini. Nah, Otong kamu tuh bantu sedikit ya Otong ya. Ya ampun, malah kamu tuh lari-lari tidur jasar si Otong. Oke, hampir jam 5 nanti gue serahin ke lumbung. Yah, mau semaput deh sayang. Bentar. Ini dia. Oke. Oke sayang, kita istirahat dulu karena hampir semaput guys. Ntar kalau udah kita lanjutin untuk merapikan pekarangan ya guys.
Oke ya, gue gak sabar untuk menunggu Manen ya. Gue sudah menyuruh 6 kurcaci ya kurang lebih ya. 6 atau 7 ya? Oh 7 kurcaci untuk menyiram tanaman gue semua ya. Gue besok akan, oh itu udah 2400 guys. Besok gue akan tanam lagi yang lebih banyak lagi supaya bisa lebih mantap ya guys. Oke gitu aja untuk hari ini guys. Sekian untuk hari ini. Kita sudah punya 2 ayam, satunya cici, satunya cucu. Dan mulai sekarang gue akan lebih banyak menanam daripada menambang, karena menambang tidak terlalu berguna. Dan gitu aja untuk hari ini. Besok WD ya, kita akan cek lagi apa yang kita lakukan di WD, dan kita akan tambah untuk pekarangan kita untuk benih-benih. Oke gitu aja dari gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dan I hope you enjoy this video, and selamat bertemu lagi di video selanjutnya. Salam Markas Goyoyo.